Kali ini mancing di tengah-tengah hujan, udah pancing hilang, udah apa-apa hilang ini, tapi tetap punya keyakinan kita. Mudah-mudahan diberi rezeki yang cukup dan berkah. Beberapa kali tadi mancing sudah strike banyak tadi. Aduh, ini dapat ikan ini tadi. Di bawah juga banyak ikannya tapi nggak kelihatan tuh. Kebiok. Kelihatan. Zoom berlian dapat banyak. Mungkin saya zoom sedikit. Oke. Ikannya masuk ke situ. Kita mau strike lagi. Posisinya hujan dari tadi, teman. Ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mancing demi subscriber ya, dan pecinta mancing tidak hanya Indonesia, Malaysia, Kamboja, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain yang pengen nonton Kang Mas Hadi mancing ya. Kali ini kita mancingnya di atas perahu di spot lama ya, seperti biasa. Nanti kalau memungkinkan kita akan sapa kawan-kawannya. Ini posisinya hujan lebat banget di sana itu. Luar biasa. Terus nih, yang acung ini dimakan-makan terus ini dari tadi. Dibiarin aja. Biasanya dia cuek. Ikannya nyuekin PHP, jadi kita biarin dulu sampai nanti dimakan habis. Kalau habis baru kita sikat. Gitu. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan amis. Ini sak mono. Tempatnya goyang-goyang bos. Kita temu lah. Ya acung, goyang-goyang. Belum juga diangkat. Seperti suasana hujan. Ini ngawi-ngawi. Aduh, mana tadi ikan baunya? Aduh, ikan bau. Bau gede. Aduh, itu ikan baunya. Aduh. Tak pegang, enggak ada, enggak kena. Enggak bisa ikan baunya. Sementara kita rupanya bukan ikan bau. Tapi ikan keprek pelolong atau ikan apa kata Pak Amin kalau di Kalimantan itu sebutannya ikan apa ya? Aku lupa benar itu, Pak. Mbah apa jenenge? Yang penting kita mancing sehat selamat. Udan lur, semoga-moga aja udan terus. Ini umpanku cacing sama jangkrik bos, sama jangkrik ya, bukan jangkrik bos tapi jangkrik. Kanan hutan, hutan sebelah sana terang memang mataharinya kelihatan, tapi nggak sebelah sono arah jalan kita pulang. Gelap pol. Nah kita ditemani Ajung Barlian tuh. Halo Jong. Sorry Jong. Aduh, Ajung tadi habis berenang di bawah, pancingku terputus bro. Ikan sekecil ini aja bisa mutusin pancing nih. Aduh. Enggak nyongko iwak sak mini semudutnya pancing. Weh, apa iki? Nah, ini padahal aku pakai apa? Lulu. Bau ngopo iki? Bau apa iki? Lut. Tuh, terlambat ini, Pak. Senar pe iki sepedot. Ganas juga ini. Aduh, terlambat banget, Pak. Dut
terlambat sudah kita. Sering terlambat. Sering sekali terlambat. Dan cacing. Aduh. Terlambat sudah. Kita ganti jangkrik dulu. Kalau jangkriknya lebih melawan. Jangkriknya tak dobeli. Sing gede. Dan untuk iwak gede juga. Jangkrik PS cacing, bismillah. Semoga amis. Wak gede. Ye, wak gede. Dok. Sing cilik pada ngeroyok, sing gede pada mbadok. Ayo, kuwi japane wong ngapak. Wis. Jarine kaya kowe. Sing cilik pada ngeroyok, sing gede pada mbadok. Bismillah. Turunin aja di sini biar lebih nyaman. Nyut. Pengen jangan menarik lele Tiongkok itu piye abot iki. Ini karena kondisinya di atas perahu, teman-teman. Gambarnya enggak seberapa nyaman, sorry, mohon dimaafkan. Yang ini ki nek mancing nang dhuwur perahu ki. Kok wis kok ngono wae. Bismillah. Kok setrek wae gede. Kayaknya agak miring ya ini, angle-nya angle miring ini ya temen ya. Dul tok. Strike guys, akhirnya double strike. Aduh strike. Aduh bro, teneng wake kayak kiye, water pelolong cilik banget ti. Ora kena lambe malah kena aduh matane ki amit matanya yang kena aduh sorry aduh maaf ya temen ini segini ya pakai segini masukin aja lah iya aduh kata istri segitu itu kecil sementara nang kene nang kali iki ya iki semono itu udah termasuk gede. Ya maning. Gedenya semono. Oke, ini cara ngasih umpannya begini, teman-teman. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka baung. Baung atau lele Tiongkok. Ush. Ajong, apaan tuh, Jong? Ini kenapa itu gede betul lah.
kan nila, nila tawar ya, nila kali. Nah ini bukan nila, ini keprek, tapi gedeknya kayak ikan nila. Oke sip, mantap. Oke teman-teman, saya akan menyapa teman-teman dulu, dulur-dulur yang ada di wilayah seputaran Tulang Bawang. Kimpul Mendelep pakai U ya, Kimpul Mendelep. Terus Kimpul pakai U, Kimpul Mendelep ini dari mana juga saya lupa. Uji Happy, Lur. Halo, Lur. Ya apa kabar sih? Wis jarang upload iki, malah sing di-upload iki malah beda cerita gitu. Biasanya kan mancing terus gitu kan. Spotnya keren-keren kalau Puji Happy itu ya. Terus iki dulur ngapak e? Brebes iki Kang Gareng. Kang Gareng, Kang Petruk. Terus Selamat Tayet. Ya apa kabar ya, Selamat Tayet. Terus saya juga punya dulur Jawa yang suka apa tentang Majapahit, Majapahit. Ini sejarah kerajaan Majapahit dan pokoknya terkait dengan peninggalan Majapahit. Siapa lagi kalau bukan Kimbah Meong? Kabare pripun Kimbah Meong? Salam rahayu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya selalu sehat. Saya akan ke Malaysia ya. Odulesa Alex Boyo Ikanggau ya. Panas Dalam, channelnya Panas Dalam ini. Dari Malaysia tapi dari Indonesia tapi nongkrongnya di Malaysia. Terus kemudian EW Family, saya tidak pernah lupa. Saya baik dari komunitas Einstein Official ya. Nah, abang kita Bung Petrus Pati ya. Apa kabar Bung Petrus Pati? Kemudian Gonit Yambaya, Oma, OMAA, Oma, apa kabar ini Oma nih? Udah digoyang-goyang nih kan? Oh, belum. Oke, saya tarik sedikit. Ini triknya mancing di apa? Di sungai di atas perahu itu. Apa? Senar atau talinya itu jangan terlalu kendor. Akhirnya kencang semua nih. Jadi ketika dimakan atau ditarik itu goyang gitu ya. Seperti itu kawan. Nah ini kawan, ini perlawanan kawan. Aduh, nggak kena. Nggak kena. Duh, nggak kena. Nggak kena kawan. Duh, udah semangat banget. Nggak kena. Ih. Umpannya masih bisa dipertahankan. Tambah lagi aja. Oke, saya lanjut lagi ya. Sambil ngasih umpan, saya akan menyapa Gaman KB Channel. Apa kabar kawan? Gaman KB Channel. Terus kemudian Junglai UK ya. Apa kabar Junglai Uka? Sering juga mancing nih beliau. Terkadang geser. Oke, kita geser ya kawan. Junglai Uka turun ya Pak Ber. Oke, kita sambil turun kita dayung seperti biasa tekniknya. Kita pegang di sini. Nah, yang lebar ini kita masukkan. Nice. Loh. Yang ini saya mundur dulu ah. Oke, kita mundur dulu ya kawan. Mundur karena sampah. Terus baru kalau udah dapat jalan yang bagus baru kita maju. Itu ya Pak Ber ya. Oke, dapat ilmu baru hari ini. Oke kawan. Terus kemudian saya akan menyapa kawan kita. Aduh, kameranya ambruk. Roboh kameranya. Ya, kawan kita yang masih di Malaysia. Junglai Uka tadi Gaman KB Channel ya. Terus kemudian dan siapa lagi ya? Sering lupa ini. Kakak cantik. Melody Ju, kakak cantik Melody Ju. Oke, di situ saja. Kak cantik Melody Ju. Terus kemudian sama lagi.
Nah, oke lah, pokoknya nanti kita sapa-sapa lagi. Nah, di sini teman saya akan bercerita, selain kita mancing, kita juga bisa mencari harta karun nih. Harta karun kesukaanku. Apalagi kalau bukan ini, kalian tahu nih kalau di Malaysia ini apa, ini sayuran ini yang ada di alam, alami-alami saja ya. Ini tidak pakai pupuk kimia. Ini sangat sehat ya. Sangat sehat. Sangat sehat ini. Jangan pakai pupuk kimia. Kalau alami, ini kita makannya alami. Nah, ya, biarkan alami saja. Alami itu indah. Nah, ini enak, ini masih muda-muda ini. Wah, sedap sekali, kita tumis. Kita tumis nanti. Jadi kalau misalnya ikan pun tidak dapat banyak, kita bisa numis kangkung pulangnya ya. Kita pulangnya tidak akan pulang tangan kosong gitu. Nah, ini agak seberapa tua, tapi ujung-ujungnya bisa kita masak. Inilah mak ini, sedap. Oke ya kawan-kawan, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di sesi yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gede baung lah. Baung. Wih, mantep ini, asli baung. Sip, Pak.